Teman-teman, inilah suasana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang laga pembukaan grup A Piala Dunia U17 Indonesia melawan Ekuador, tapi diawali dengan pesta pembukaan yang sangat menarik. Tadi lagu Rungkat juga sudah dinyanyikan. Sekarang berkembang lagu Glorious. Dibawakan pada U20 yang gagal, tapi sekarang dinyanyikan di pembukaan Piala Dunia U17. Itulah suasana di Gelora Bung Tomo. Widodo juga hadir dalam acara pembukaan Piala Dunia U17. Juga ikut Presiden FIFA Gianni Infantino bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, berada di tribun kehormatan Stadion Gelora Bung Tomo ini. Dan inilah suasana kampung kita, Santel Stadion. Konon tiket lebih dari 40.000 sold out. Yodra dan kawan-kawan. Itulah tadi pesta kembang api. Akan menunggu pertandingan atau kick off laga pembuka di grup A antara tuan rumah Indonesia menghadapi Ekuador. Nama-nama pemain sudah disebutkan tadi, di mana Indonesia diantaranya akan diperkuat oleh kapten kesebelasan Iqbal Duyange, ada Jida Bin, Arkan Kaka, Jehan Pahlawi, Welber Yardin, Sultan Zaki. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jelang laga pembuka dengan saya Bung Ropan dari Gelora Bung Tomo Surabaya.